benar-benar benar ya Bapak ya untuk konfirmasinya. Baik, di sini kami akan bantu untuk lakukan pengecekan terlebih dahulu Pak ya. Yeah. Kalau di sini untuk pesanannya sudah cancel Pak ya, begitu Pak ya? Iya. Yeah. Baik, sudah cancel dan di sini saya batalkan pengecekan. Untuk cancelnya itu tanggal 20 Januari. Begitu Pak ya, betul. Iya, betul. Cancel di 20 Januari. Ya sistem kamu udah kembaliin 20 Januari, betul enggak? Iya. Betul Bapak seperti itu. Ah, sekarang segini ya. Udah 2 bulan 1 minggu 2 kali saya nelpon. Saya udah ya. Kirim bank statement-nya, duitnya ya. Belum kembali. Belum kembali, baik Bapak. Saya udah kasih bank statement-nya. Saya di sini, Mas. Saya telepon seminggu ya. 2 kali. Baik. Gak ada solusi. Gimana, Mas? Gak ada solusi, baik Bapak. Tolong ya. Ya. Sekarang ya. Solusinya apa? Ya. Baik. Di sini saya bantu lakukan pengecekan terlebih dahulu, Pak ya. Bahwa di sini kan Bapak melakukan proses untuk cancelnya per tanggal 20 begitu, Pak ya, Januari. Ya. 2019, baik. Sebentar, Pak ya. Kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Januari, baik. Ya. Saya udah seminggu sekali saya kirim yang statement aku, statement dari bank. Saya kirim gak dibalasin. Dan saya kirim dia udah proses, nunggu ya 7 to 14 working days. Saya nunggu gak ada dapat lagi. Saya nelpon ke satu. Bapak pesannya tanggal 20. Ya, duitnya udah kasih 20. Tanggal 20 saya belum dapat duitnya. Saya udah kirim statement aku Januari, Februari, yang March saya bisa kirim sekarang. Saya baru dapat mau 3 bulan atau apa? Baik. Di sini untuk metode pembayarannya Bapak menggunakan online transfer begitu Pak ya? Saya pakai kartu debit. Kartu debit, baik. Kartu debit online begitu Pak? Iya, betul. Kartu debit online, baik. Atas nama Pinto James Dominic. Baik, akan lakukan terlebih dahulu ya. Baik, untuk di sini sendiri kami bantu pengecekan Pak. Memang betul Pak, untuk status pembayarannya memang sudah sukses sebesar 1.518.000, betul begitu Pak? Apa sukses? Baik, sudah sukses untuk status di sini Pak, untuk nominalnya 1.500.000. Sukses yang kembaliin sama aku ya? Betul. Kapan? Baik, untuk di sini sendiri, sebentar Pak ya. Baik, di sini mungkin belum update untuk tanggalnya Pak ya. Untuk suksesnya itu tanggal 19 malah Pak, seperti itu. What day is it? 19. Baik. 19 apa? 19? Bulan apa? Bulan? Januari itu Pak. 9? Januari? Masan begitu, iya betul. Dan di sini kami akan bantu lakukan pengecekan kembali Pak ya, seperti itu Pak ya. Karena di sini untuk kami lakukan pengecekan, Pak, ini memang belum ada, Pak, seperti itu, Pak. Sebentar, Pak, ya. Bingung. Baik, Pak, mohon maaf, Pak. Ya, bisa saya jelaskan kembali. Untuk di status refunding Bapak, itu tanggal 19, atau Bapak sebelumnya pernah order tidak, Pak, tanggal 19, Pak, di kami, begitu? Saya order... Iya. Kapan ya saya order? Sebelum, di sini... Di tanggal 20 sebelumnya Bapak pernah order tidak Pak? Ya, saya pernah di order di tanggal 20. Baik, untuk di tanggal 19 apakah pernah order Pak? Hah? Tanggal 19 apakah pernah order Pak? Ini mau konfirmasi saja Pak. What do you say? Nanti di order another item or not? 19 ya, saya cek statement ya, saya ada banyak order di situ. Tanggal 19. Halo, tanggal 19 ya? Iya, betul Bapak. Tanggal 19 enggak ada yang beliin, yang saya beliin di tanggal 17. Tanggal 17 begitu Pak ya? Iya. Baik Bapak, ini konfirmasi Pak untuk di sini untuk produknya sub slow juicer, betul Bapak ya? Ya, yang juicer mahal.
Baik. Ini untuk nominal sebesar 1.518.000, betul Pak? Iya, betul. Betul, baik. Nanti ya untuk di sini kami bantu lakukan pengecekan terlebih dahulu Pak ya. Iya. Baik. Baik Bapak, di sini kami akan bantu lakukan pengecekan untuk Bapak pernah mengirim untuk bukti bukti dari mutasi rekening Bapak itu per tanggal berapa saja Bapak? Saya kasih yang buktinya January, February. Sekarang udah 3 January. Bulan jadi saya ada March, mau tengok lihat March pun bisa. Baik. Baik, nanti akan saya kirimkan email Bapak ya untuk dimintakan untuk bukti transaksi per Januari dan Februari begitu Pak ya, untuk apakah di sini sudah masuk atau belum begitu Pak ya. Oke, nanti saya kasih bukti telepon balik bilang yang update-nya, because segini yang saya udah kenal gitu, saya kasih buktinya dia dia telepon balik udah proses 7 to 14 working days ya, saya nunggu 2 minggu lagi gak dapat minggu, saya telepon lagi ke satu gak mau begitu. Baik. Oke, Bapak tolong kirim email yang sebelumnya yang kirim email dan saya kasih ke dua-dua informasinya yang bukti January, February. Baik Pak. Oke. Kan. Nanti akan saya koordinasi setelah kami menekan email dan menerima bukti dari Bapak, kami akan koordinasikan dengan tim finance kami begitu Pak ya. Iya. Sebagai untuk kejelasannya begitu Pak ya, karena di Bapak sendiri merasa belum masuk begitu Pak ya. Iya. Baik. Baik, kalau gitu Pak James, nanti setelah ini, setelah panggilan ini berakhir, akan kami kirimkan email begitu Pak James. Dan mohon menunggu 2x24 jam untuk pengajuan prosesnya Pak ya. Ini pengajuan proses begitu Pak ya. Dan untuk proses sendiri, ini melebihi dari estimasinya begitu Pak James. Oke. Okay. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu kembali Pak James? That's all, thank you. Baik Pak James. Saya nunggu email. Baik Bapak, setelah ini akan ada lain survei Pak ya, mohon untuk partisipasinya dan nanti untuk tunggu untuk email dari saya begitu Bapak ya. Oke. Okay. Baik Pak James, saya terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Pak. Oke, thank you. Back to square one. Silahkan berikan penilaian Anda. Mr. Pinto, halus. Accident. So ini buktinya, oke? Okay? Ini buktinya, lihatnya. Oke, okay, buktinya saya bayar di tanggal, dia bilang tanggal 20. Oke, okay, tanggal 20. Mana ya transaksinya? So ini ya, ini prosesnya dia bilang tanggal 20. Di postingnya di tanggal ini di mana ya. So this ini bukti aku sih di tanggal 21 21 gak ada yang transaksinya di bawahnya ini ada transaksi tanggal 20 yang run date 21st January ada potongan 1.518 itu yang bayar juicer itu yang ditipu sama orang JD.ID. saya lihat ke bawah kembalian gak ada, masukin gak ada, hilang di mana? Ya masukin di kiri ya, gak ada. Dia bilang ada, udah habis. Mana transaksinya? Gak ada. Di January gak ada. Coba lihat gak ada. Oke, sekarang kita cek February. February-nya gimana? Oke, February. Oke, okay, February sini. February. Oke, okay, transaksinya. Oke, okay, gak ada. Lihat ya. JD.ID tipu ya. Lihat lagi ya.
JD.ID tipu. Mana duitnya? Dia bilang udah kirim balik. Balik ke mana? Dompet dia ya. Oke, sini lagi. Mana duitnya? Waste my money, you cheater you. JD.ID, I show you, now I show the public.